Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli dewan dan ketua-ketua jabatan. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua di atas penambahbaikan sistem paparan di skrin di hadapan masing-masing untuk memudahkan semua di antara kita melihat soalan yang dikemukakan. Tahniah sekali lagi. Soalan yang dikemukakan itu adalah berkait dengan rancangan kerajaan negeri terhadap pembangunan ekonomi dan juga kaitannya dengan PITAS. Izinkanlah saya untuk memperingatkan kita bahawa PITAS 2030 adalah singkatan daripada Pelan Induk Terengganu Sejahtera yang merupakan pelan jangka panjang yang merangkumi semua aspek sosioekonomi dengan matlamat membawa Terengganu menjadi negeri maju menjelang 2030 dengan perancangan yang lebih menyeluruh dan komprehensif kepada rakyat dan berpandukan kepada prinsip Islam. Antara objektif umum yang ingin dicapai ialah meningkatkan peluang pekerjaan dan menghasilkan pendapatan pada kerajaan negeri yang mampan tanpa bergantung sepenuhnya kepada royalti. Itu dari segi konsepnya. Perancangan kerajaan negeri dengan menggunakan pendekatan PITAS ini untuk meningkatkan pembangunan ekonomi antara lainnya adalah dengan matlamat serampan dua mata untuk meningkatkan aliran tunai semasa kerajaan negeri, di mana di antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah dengan menyemak semula projek-projek terdahulu yang menjadi keutamaan kerajaan negeri yang dilihat memberi tekanan kepada kedudukan kewangan negeri secara keseluruhannya. Tekanan ini wujud kerana komitmen lalu dalam bentuk projek pembangunan ekonomi segmen pembangunan fizikal mega di Terengganu yang meletakkan komitmen kewangan negeri sehingga 20% dari keseluruhan bajet negeri setiap tahun untuk tempoh masa sehingga 10 tahun. Terima kasih.